Hai, good morning, selamat pagi. Jumpa lagi di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Saya sedang menunggu Inang untuk ambil saya di sini. Inilah hari yang amat kita tunggu-tunggu ya. Hari ini kita akan bertolak ke Busang Denak Resort. Okey, saya akan bertolak daripada hotel ini ke JT Bakun. Daripada Bakun, kita akan menaiki bot 1.30 jam ya, menaiki bot. Okey, tempat saya menginap ni pula di Family Inn Hotel lah, di Bintulu Central. Memang murah, memang servis yang terbaik di sini. Suasana dalam hotel dia, dalam bilik dia memang terbaik. Memang ada kelas ya. So, kepada sesiapa yang ingin ke Bintulu ataupun ada program di Bintulu, jangan lupa menginap di sini, Family Inn Bintulu Central ya. Okey. Tunggu dan lihat aktiviti kami nanti di Busang Denak Resort. Okey, untuk pengetahuan juga, kita akan berada di sana selama 3 hari 2 malam dan tidak ada internet ya. So kita akan tidak akan ada mengupload video semasa kita di sana nanti. Apabila kita keluar, kita akan upload video. Okey, itu saja, doakan aktiviti kami ini dengan berjaya dan selamat. Itu sahaja, bye-bye. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey, transport dah sampai. Jom. Kita bergerak sekarang. Wow, ini dia. Oh, di laut depan tu. Hello, bro. Welcome to Bintulu. Ya, yeah, thank you. Enggak ya. Amat tinggi tu. Tengok belakang dia sudah paras dada ni. Paras dada saya. Wow, ini memang shock lah naik ni nanti. Kita tengok tayar dia, guys. Tayar sudah besar ni, tayar ni. 37. Tak tahu saya nak cakap macam mana lah. Ni depan dia, tengok ni depan dia. Banyak hari TV dekat sana tu depan dia. Okey, bye-bye Family Inn lah. Ini dia hotel tempat saya menginap ya. Okey, jangan lupa singgah di sini yang ingin bermalam di Bintulu. Okey, sekarang saya nak naik ini kereta besar. Tinggi, tengok tu. Banyak tinggi. Wow. Macam mana saya mau naik ni? Tak sampai guys. Best man. Pergi ni semua baru pergi. Nak cakap. No. Dalam dia memang sedap. Dalam apa? Ada masalah, bro? Okey. Jalan, bro? Boleh. Memang tak tahu saya nak cakap apa lah. First time juga saya naik kereta tinggi begini. Adol bernyawa tu. Untuk adol bernyawa. Kereta tinggi. Ini di bahagian depan dia ni. Tengok semua orang ke tepi tu. Tengok dia besar, semua orang ke tepi. Dengar tu bunyi turbo dia. Bunyi tayar. Tayarnya? Bunyi tayar. Tayarnya, bukan turbo. Memang best dekat corner pun best juga ni. Okey, ini Inang. Sebelah ni siapa ni? Imong. Michael. Yeah, owner. Ini owner kereta. Owner kereta besar ini. Saya pergi bank sah, bro. Ini berapa ribu ni ya? Berapa ribu bikin? Berapa ribu? Termo saya bagi tahu, bro. Ini memang mahal ni. Pergi mana ni? Saya pergi Sambi Bank dulu, bro. Okey, boleh. Boleh meri tu sigi. Saya tu. Tengok belakang dia ni. Boleh tu tinduk belakang sana.
banyak kos yang ada tuh. Tapi dalam ya ge original lah minanya. Udah tuh, tukar ya magang. Udah tukar magang nah. Tuh buku magang. Oto atau? Oto. Oto. 3 bulan enggak kereta atau original? Ya. Yang punya baru 15 ribu. Ya aku kayaknya. Oh, tadi jalan jauh mana? Tidak. Oh, tidak ada jalan jauh nih, cuma 15 ribu. Kilometer sahaja. Oke, okay, nanti kita review lagi kalau kita sampai di simpang Bakun nanti. Kita akan berkombo di sana, kombo dari sana kan? Berapa minit ya masuk ke simpang Bakun nah? Hari token berapa minit? Dalam 45 minit lah. Oke, okay, daripada Bintulu nih pergi ke simpang Bakun 45 menit. Daripada simpang Bakun ke JT berapa minit? Dalam 2 jam lah. 2 jam? 2 jam, sejam setengah ke 2 jam lah. Oh, kira 2 jam lah eh. Daripada JT pergi ke Busang Resort JT sejam lebih? Dalam sejam. Sejam lah, naik boat eh. Oke, okay, totally daripada sini, oke okay, 45 menit 2 jam 4 jam lah, untuk betul-betul kita baru sampai di Busang Resort nanti ya. Jauh juga perjalanan kita pada hari ini. Oke, okay, lepas ni kita nak ambil seseorang lagi. Ini biasa tengok dekat TV, ini kereta besar-besar begini ya. Tengok dekat TV memang garang, tapi naik dia pun memang best lah. Mantap lah. First time juga saya naik begini. Boleh juga saya mau buat saya punya kereta nanti macam gini. Gak kena sanggup ko. Boleh. Boleh aduh, tapi belanja apa saya? Tayarnya aja 1,800. Sige. Dia punya tayar guys, 1 biji 1,800. Kalau 4 biji itu sudah sansa. Dekat 8,000. Tu. 37 tu. Tu lebih lagi ini. Belum ada yang kena 35. Tu 37. Lebih. Kita nak update agak tayar yang baru tu. Ya, nanti kita review lagi ini kereta bila kita sudah sampai sana. Memang garang lah ini kereta. Buat pick up tu. Auto. Macam kapal terbang punya pick up ni. Buat lah. Boleh lah bro, tapi berat lah bawa tayar ni. Tapi terasa lah, terasa pick up dia kuat. Ya. Ada ganti-ganti juga dia punya pick up ni. Tidak, masih standard. Oh, masih standard lah, ya. Tapi pick up dia kuat ni. Mungkin tayar dia tu tarik kuat. Terbaru, masalah. Ya. Masih baru bro. Masih baru lah. Ya. Kita buka cermin sikit, tengok orang kereta rendah, semua rendah-rendah bawah tu. Oh, tengok rendah, kita daripada atas. Bang lain lah. Steering ada keras ya, lembut dah nah. Ya. Tapi ni ada berat lah bawa dia. Ada berat sikit lah. Itu lah. Besar kan. Kalau dia laju okey. Kalau laju yang 50 tu, dia akan dengan bergegar lah. Oh, bergegar dulu, lepas tu baru dia stabil. Ini hello, Andre. Efek dia. On the way pergi sana, pergi rumah kamu. Okay.